Keluarga TKI asal Cirebon, Nawali atau Ato Surapto dirundung kesedihan mendalam. Mereka bahkan menjerit histeris setelah mendengar putusan pengadilan Arab Saudi yang bakal menjatuhkan hukuman mati bagi keluarga mereka. Keluarga menerima kabar adik bungsu mereka, Ato Surapto, masuk ke dalam daftar TKI yang bakal dihukum mati di Arab Saudi. Ato Surapto sudah 10 tahun tak pernah mereka temui. Ato terjerat hukum di Arab Saudi karena terlibat kasus pembunuhan sesama TKI pada tahun 2012 lalu karena cekcok dengan sesama TKI yang berujung pada kematian sang TKI. Keluarga berharap pemerintah bisa mengambil langkah untuk membatalkan eksekusi hukuman mati tersebut. Dibebaskan ya Bu ya? Udah berapa lama sih Bu gak ketemu sama Kang Ato Bu? Sudah 10 tahun. Pulang-pulang, belum pulang bilangnya ada kabar ya di penjara. Nah tapi minggu kemarin-kemarin udah bilangnya dapat itu apa sih sidang, tapi belum dapat vonisan.